Hai semua, ketemu lagi di channel YouTube Ika Puspita. Di video kali ini, aku mau bikin ide jualan menu terbaru lagi. Ini esnya cantik banget, bentuknya unik. Kalau kalian pengen tahu gimana cara buatnya, silahkan tonton videonya hingga akhir. Dan jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu ya, supaya nggak ketinggalan kalau aku upload video terbaru. Terima kasih. Pertama, aku mau bikin jelinya dulu. Siapkan 1400 ml air putih. Kemudian masukkan 1 bungkus Nutrigel plain tanpa rasa, tanpa warna. Untuk Nutrigelnya aku gunakan kemasan yang 15 gram. Lalu tambahkan 100 gram gula pasir. Ini gulanya kalau ukuran sendok setara dengan 7 sendok makan gula pasir. Kemudian ini akan aku aduk-aduk dulu sebelum dimasak sampai Nutrigelnya larut. Setelah Nutrigel larut, langsung aja ini jelinya kita masak. Masak menggunakan api sedang sambil sesekali diaduk-aduk kayak gini, supaya Nutrigelnya tidak menggumpal lagi dan bagian dasar panci tidak mudah gosong. Ini kita masak sampai jelinya mendidih. Kalau jeli udah mendidih, langsung aja matikan api kompornya. Kita aduk-aduk kembali sampai uap panasnya sedikit berkurang. Siapkan wadah, kemudian akan aku bagi jelinya jadi 5 bagian. Ini kita bagi dengan ukuran sama rata. Kira-kira ini perbagian 300 ml lebih ya. Kalau teman-teman mau pakai jelly yang langsung warna juga bisa. Selesai jelly dibagi, kemudian masing-masing jelly akan aku kasih pewarna makanan. Ini aku kasih warna oranye, warna merah rose, dan ada warna ungu juga, warna hijau, dan warna biru. Untuk pewarnanya sesuai selera saja ya, nggak harus seperti ini. Lalu ini kita aduk-aduk sampai pewarnanya tercampur dan larut semua. Kalau pewarnanya sudah kecampur dan larut semua, kemudian ini kita diamkan, ditunggu jelly sampai mengeras. Setelah beberapa menit jelly didiamkan, ini jelinya udah keras. Langsung aja kita potong-potong bentuk dadu. Untuk besar kecil potongannya sesuai selera kalian ya. Nah, ini langsung aku ambil supaya motongnya lebih mudah. Kurang lebih seperti ini motongnya. Lakukan hal yang sama, potong semua jelly sampai selesai. Setelah selesai jelly dipotong-potong kayak gini, kemudian ini untuk jelinya akan aku sisihkan terlebih dahulu. Nah, sekarang kita bikin kuah jelinya. Siapkan 200 gram mayones.
Kemudian tambahkan 4 saset susu kental manis putih. Untuk kental manis putihnya bebas, kalian mau pakai merek apa aja. Lalu tambahkan 1 botol yogurt. Ini beratnya 250 ml untuk 1 botolnya. Kemudian ini akan aku aduk menggunakan whisker sampai semuanya tercampur merata dan nanti kuahnya jadi mengental. Dan ini udah mulai mengental, kuahnya creamy banget. Nah, seperti ini ya teman-teman. Setelah kuahnya dibuat, kemudian ini kita bagi menjadi 5 bagian dengan ukuran sama rata. Nah, bisa diukur menggunakan sendok sayur seperti ini. Kalau udah, kemudian ini kita aduk-aduk sampai kuah dengan jelinya tercampur semua. Wah, ini creamy banget teman-teman. Kuahnya kental, rasanya manis, ada asam-asamnya, pokoknya enak. Cocok sekali untuk ide jualan di bulan puasa nanti. Untuk harganya bisa disesuaikan dengan modal ya, dan daerah kalian masing-masing. Kalau udah diaduk semua, berikutnya kita siapkan plastik untuk mengemas. Untuk plastiknya, aku gunakan plastik standing pouch. Ini ukuran 10x16. Nah, ini akan aku gunakan corong juga. Untuk corongnya aku pakai botol yang untuk minuman tadi, biar lebih mudah dan saat dimasukkan tidak tumpah ya teman-teman. Buat teman-teman yang kemarin udah nanyain plastik standing pouch-nya, nanti kalau mau beli linknya aku sertakan di bawah ya. Kalian bisa langsung aja beli karena harganya sangat terjangkau dan murah-murah di sana. Nah, ini kita susun jelinya. Pertama aku masukkan warna ungu terlebih dahulu. Kemudian ini warna kedua, warna biru. Jadi kita bikin warna rainbow. Perbagian jeli bisa dikira-kira ya teman-teman. Aku ngasihnya kurang lebih 2-3 sendok makan. Setelah warna hijau, taruh lagi dengan warna oranye. Dan untuk yang terakhir, kita kasih dengan yang warna merah rose. Untuk hasilnya seperti ini, perpaduan warnanya cantik. Kemudian di atasnya aku akan kasih topping menggunakan keju parut, biar rasanya lebih mantep, gurih. Kalau bulan puasa, kalian bisa jual dengan harga Rp10.000 per bungkusnya ini. Nah, kalau udah dikasih topping, kemudian kita rekatkan di bagian atas plastik. Seperti ini, lakukan hal yang sama, bungkus semua jelinya sampai selesai. Setelah selesai semua, jeli udah dibungkusin. Untuk satu resep ini, jadinya 9 bungkus. Jadi kalau dijual Rp10.000, totalnya bisa menghasilkan Rp90.000 ya. Nah, ini akan aku cobain. Sebelum kita cobain, kita aduk-aduk dulu supaya kejunya tercampur. Kelihatannya udah enak banget, apalagi kalau udah masuk kulkas tambah seger. Kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim.
Mantap banget. Kuahnya creamy, rasanya manis, gurih, pokoknya enak, teman-teman. Yuk langsung aja dicoba di rumah. Nah, kalau kalian suka dengan videonya, silahkan share ke seluruh sosial media yang kalian punya ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komennya juga. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Semoga bermanfaat. Dan sampai ketemu di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.